Labuan Salak Pasu. Kalau kita terus mau ke Bungur bisa, kita belok ke kiri mau ke Tanah Merah. Oke, lanjut ya. Jalan menuju Pantai Paris Senang seperti ini. Dia sudah pengerasan. Kalau teman-teman ingin jalan ke Pantai Paris Senang, jalannya sudah bagus. Tidak ada masalah lagi. Kita sudah di Desa Paret Amat. Kita sampai Simpang 4. Kita terus. Kita berangkat. Oke, teman-teman. Jalannya cukup hancur di sini walaupun dia di base. Tapi kita datang pas musim hujan. Jadinya seperti ini. Oke. Ini kan belok ya. Oke teman-teman, kita belok ke kiri memasuki Pantai Paris Senang. Oke, ini dia. Jalan masuknya seperti ini teman-teman. Kecil padat. Apa udah ada perubahan atau belum? Lanjut. Oke teman-teman, jalannya luar biasa untuk masuki di pelabuhannya. Kita sudah sampai di pelabuhan Pantai Paris Senang teman-teman. Seperti ini dia. Oke, kita sudah sampai teman-teman. Hari Minggu ini nggak begitu ramai. Kita sudah memasuki Desa Paris Senang. Pantai Paris Senang yang sudah direhab untuk jembatannya seperti ini. Lihat teman-teman, jadi untuk yang ingin berkunjung di Pantai Paris Senang seperti ini sekarang sudah keren, jembatannya sudah diperbaiki. Ini teman-teman yang sudah dari jam 11 nunggu. Makanan udah habis. Kopi udah kering. Keluarkan kopi kita, Dek.
Nak turun kan? Oke teman-teman, seperti ini keseruannya. Semakin sore semakin seru, semakin ramai. Tapi seragam bajunya. Oke, kita mau turun. Wih, keren. Bau. Oke teman-teman, kita mau turun foto-foto dulu. Wih, ramenya. Halo Kak Ami. Ini Kak Ami kita nih, sesepuh sini. Oke. Halo. Siapa tuh? Kita turun dulu. Satu, dua, tiga. Betul nih. Betul. Kirim ya. Udah ada foto dah. Oke. Kita turun dulu. Video foto ini. Numpang foto ya. Nampak tuh ha. Oke teman-teman, kita numpang foto. Artis kita udah terkelepo. Pantai kita disajikan seperti tanah redang itu, berlumpur. Cuman makin kita ke tepi, makin ke tepi, makin keras seperti ini. Wow, wow. Dia sudah dibikin tanggul batu supaya tanah tidak terkikis. Luar biasa. Uhuy. Sudah hampir 1 kilo teman-teman.
Mana dia? Terus keren. Kita sudah hampir 2 kilo berjalan, teman-teman. Sungguh luar biasa Pantai Parit Senang. Oke teman-teman, lihatlah keadaannya di Pantai Parit Senang seperti ini. Untuk pantainya memang sungguh-sungguh luar biasa, keras. Keren. Ini sekitar jam 4 ya. Ya kalau makin sore makin asik. Orang itu sama tuh. Makin tidak terasa. Penat. Oke teman-teman, kita sudah selesai bermain di pantai. Saatnya kita pulang. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman tetap sehat. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa di subscribe dan di like, komen. Semoga bisa berkembang channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah mau sore. Oke teman-teman. Oke, jalannya memang lumayan kecil. Woi, ngeri juga jalannya. Jalan lu. Oke. Wah. Kita di perjalanan jumpa penjual kerang. Berapa sekilo kak? 5.000. Belilah. Oke, teman-teman, kita beli kerang dulu. Keren-keren. Aduh, ini rombongan kita. Di mana cari kak? Mantap mas bro. Wih, kerangnya. Berdua aja kak? Pakai sampan atau gimana? Nih teman-teman. Cari kerang berdua. Jadi kalau sehari berapa kak dapat kak? Oh gitu ya. Tergantung kerang juga lah ya. Gitu. Kami selap panjang kak.
jalan-jalan, mau liburan. Keren. Kerang-kerang apa ini? Kerang-kerang sendawo ya? Kerang apa namanya? Senjunjung. Ah, ini namanya kerang senjunjung. Senjunjung, ah, senjunjung. Ini di ujung sana lagi. Oke, lanjut teman-teman. Oke, Kak, terima kasih, Kak, ya.